Selama 2 pekan terakhir, banjir telah merendam permukiman warga di Desa Cienteng, Bale Endah. Sempat surut, namun hujan deras menyebabkan Sungai Citarum meluap. Selasa siang, banjir kembali merendam permukiman warga setinggi 2 meter. Aktivitas warga terganggu, akses bepergian menggunakan perahu. Tak semua warga mengungsi, sebagian masih menempati rumah sambil menunggu banjir surut. 2 meter. 2 meteran ya. Jadi ini udah sering kena banjir ini, Mas? Iya, sering. Pokoknya tiap hujan pasti banjir terus. Dia pengennya diperbaiki Sungai Citarumnya. Akibat banjir, akses jalan dari arah Dayuhkolot ke Banjaran atau sebaliknya terputus. Sudah menjadi langganan banjir selama 10 tahun, warga di Desa Cienteng berharap ada solusi nyata mengatasi banjir dari pemerintah setempat.